Pangdam 1 Bukit Barisan dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD 1 Bukit Barisan mengunjungi Makodim 0203 Langkat, Korem 022 Pantai Timur untuk melihat langsung dan memberikan pengarahan kepada prajurit dan Persit di Kodim 0203 Langkat. Selain itu, Pangdam 1 Bukit Barisan menegaskan tugas pokok Kodim secara umum menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan serta menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan darat, guna untuk menjaga keamanan wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam 1 Bukit Barisan. Kemudian Pangdam 1 Bukit Barisan melanjutkan kunjungan kerja ke Batalion Infanteri Radar 100 Prajurit Setia, guna penerimaan purna tugas dari Pengamanan Perbatasan Darat RI PNJ bertempat di Namusirasira Kabupaten Langkat. Lapor upacara penyambutan tanda unit Radar 100 Prajurit Setia kembali dari daerah peningkatan siap dimulai peranjian pasukan siap. Upacara penerimaan Satgas PAMTAS RI PNJ Unit Radar 100 Prajurit Setia Sektor Utara ini merupakan bentuk penghormatan dan rasa bangga sekaligus sebagai wujud rasa syukur serta penghargaan kepada prajurit Satgas Batalion Infanteri Radar 100 Prajurit Setia. Dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala ancaman dan berbagai aksi yang mengganggu keamanan perbatasan dengan melakukan pembinaan teritorial dan sekaligus sebagai representasi kehadiran pemerintah di wilayah perbatasan darat Republik Indonesia Papua Nugini. Tetaplah berbuat yang terbaik, tetap semangat.